Oke guys, saat ini kita berada di Hotel Max One ya. Max One Hotel di Malang. Kali ini kita bukan mau bahas kamar, tapi kita mau ke rooftopnya. Kita mau lihat lantai 8. Ke rooftopnya seperti apa ya? Ini pool and love shack. Kita mau lihat ya. Kalau lantai-lantai lainnya sih kamar lah biasa. Oke guys, ini udah sampai. Kita mau lihat situasinya seperti apa. Oh, jadi sini ada bar tapi tutup karena ini jam pagi ya. Kita lihat sini. Oh, seperti ini guys. Seperti ininya. Wow. Lumayan. Jadi ada kolam anak. Kemudian ada kolam orang dewasa. Ya, ini kedalaman 50 cm ya. Yang ini kedalaman 50 cm. Kalau yang ini kolam renang. Wah, gila keren banget. Ini kedalamannya 150 cm, nggak dalam sih. Tapi not bad. Not bad banget. Guys. Pemandangan Kota Malang. Malang guys, Gunung Arjuno ketutup awan. Wah, di sini aja udah dingin ya, apalagi di Gunung Arjuno nih. Guys, ini pagi hari jam 7 pagi ya sekarang, hari Selasa. Viewnya Kota Malang. Yeay. Jadi kita bisa melihat, oh, Gunung Arjuno itu ya, Gunung Arjuno itu ini Gunung Panderman, jadi itu batu, kota batu ya. Gunung Panderman, kota batu, Gunung Arjuno. Kalau di sana Gunung Semeru nggak begitu kelihatan. Jadi ini viewnya. Ya, view-nya keren ya. Coba kita buat wide. Wah, seperti ini, guys. Yo yo yo, keren, guys. Bisa lihat ya, guys. Kolam renangnya, rooftop-nya. Ini cuaca dingin. Karena ini Kota Malang sendiri sudah dingin karena ketinggiannya sekitar 300 meter DPL. Air kolam renangnya tentu segar, tapi ini hari kerja, nggak ada yang pakai atau males karena dingin. Ya sejuk lah. Kita mau coba naik ke atas sana, kayaknya itu apa ya? Ada apa guys? Kita lihat. Perhatian, nggak ada yang tugas penyelamat. Risiko tanggung jawab pribadi, ya iyalah, pasti itu semua harus tanggung jawab sendiri sendiri kan. Oke, kita lihat ada apa di atas ini. Ini sebenarnya keren sih kalau ada lampu-lampunya ya. Oh, ini roof bunga-bunga, ini keren banget kalau benar-benar hijau ya. Ini lagi covid guys, kemarin covid, jadi kayaknya bisnis perhotelan tuh agak benar-benar down, jadi ini agak kurang terawat, tapi nggak masalah lah, tinggal perawatan dikit. Ini udah keren banget tempatnya. Jadi kita bisa lihat usaha Max One itu menjadikan tempat ini sebagai hotel yang ya benar-benar sangat nyaman untuk ditempati ya. Ini furniturnya ya guys, jadi furniturnya ini anti air ya, jadi kalau kena air nggak apa-apa. Ya ini enak nih buat duduk-duduk di sini, enak banget suasananya. Sayangnya kolam renangnya nggak infinity ya. Kalau infinity lebih keren lagi kali ya. Yang benar-benar kayak di pinggir gitu. Oh, ini ada lagi guys. Buat duduk-duduk, oh, enak banget. Pokoknya kalau di sini kayak private jadi ini, semi private. Oke guys, jadi gitu guys. Kalau gitu
kita udah lihat keindahannya. Jadi gitu. Jadi bagi yang ingin berkunjung ke Kota Malang, boleh ke Max One. Kalau lagi rame-rame sama temen, boleh ke rooftopnya. Ini keren banget buat habis berenang, terus kumpul-kumpul, terus minum kopi. Enak banget. Ada barnya kok di sebelah. Ya, pengen beli di something. Oke, guys, gitu aja dari Hotel Max One Kota Malang rooftopnya. Thank you.